Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir kesemua kawasan di Semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Kudat, pedalaman dan Tawau di Sabah. Yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada pagi ini. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat di kebanyakan tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir kesemua kawasan di Semenanjung Malaysia termasuklah di hampir kesemua bahagian di Sabah. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.